What's up guys, selamat pagi, salam sejahtera. Aku sudah lama tak buat konten, so kekok sikit. Tiba aku hari ni, kita nak buat konten. Alhamdulillah, setelah sekian lama nak berangan nak memiliki motor. So, hari ni baru ada rezeki orang kata beli motor baru. Dan motor ni aku jadi nak buat konten sebab motor ni kira hot lah sekarang. So sekarang ni pukul 7:30, kita akan pergi ke rumah co-worker aku, tunggu dia sebab pergi dengan dia. So let's go. So sekarang ni kita berada di rumah co-worker, rakan sekerja. Lepas tu kita tunggu member kita sampai, naik Y suku beliau. Sekejap lagi kita pi pejabat pos dulu, bayar road tag motor beliau. Lepas tu baru kita pi Penang. Oh, you handsome-nya. Apa handsome? Oh, you. Kita nak pi pejabat pos dulu, bayar road tag. Tinggal sikit. Okay. Yes, so sekarang ni dia buat apa, ramai orang. Kita pergi tukar motor dulu. Dengar tak tau suara bunyi angin. Oh, pejabat pun ramai orang lah guys. Okay, kita menghadapi sedikit masalah ya guys. So sekarang ni kita dalam percubaan menukar motor member kita. Sebab pejabat pun ramai orang, kita tak boleh nak sambung rotek. So apa-apa kita tak boleh balik. So kita dah berjaya mendapatkan motor yang yang road tag-nya masih hidup. So kita akan balik ke rumah sana, tinggal motor Y suku ni. Lepas tu kita pergi dengan motor ni. So sekarang ni kita dah on the way ke Bandar Bibing. Sebab kita nak pakai map. Tak nak dengar lah suara. Kita nak pakai map jadi kita tak boleh nak jumpa lah. So sekarang ni kita dah sampai Honda Bigwing. So kita masuk dulu lah. Kalau sama apa, semua bawa ni motor, sini ada. Ini ada warranty itu. Setiap kali servis kena bawa main. So warranty semua ini important. Okay, ini adalah kasih dengan tali. On, start dari sini. Off, on, start. Signal macam biasa. Then buat signal dia kan sentiasa nyala tu. Daylight. So bila you on signal, dia sebelah blink, sebelah masih on lagi. Oh. On. Then ini ialah lampu tinggi, rendah dan flash on. Oh, sini lah. Lap ialah untuk track saja lah, stopwatch lah. So kat sini lah kita lagi mana. Dan sini ada riding mode. So riding mode total ada 3, comfort, sport, sport plus lah.
each mode you tukar dia punya power tak sama lah, throttle respond. So mode, bila you tukar tengah bawah, you kena tutup throttle. Dan buka balik, dia boleh tukar mode. Quick shifter, so on siap, boleh off tapi tak perlu lah. Function quick shifter ialah, bila you bawa slow ataupun baru tak nak jalan, berhenti, you mesti kena tekan clutch. Yang lain tak payah. Yang lain lah, kalau bawa laju, throttle, clutch, jangan tutup. RPM dari 5,000, terus upshift. Bila downshift, of course, throttle tutup, then downshift. Jadi aja lah. So, kita nak set, ini dulu, set masak. Tak nama-nama. Ini, okay, set. Ini aja ya. Ambil dulu pak minyaknya. Owner sikit. Hari dah ni muka owner. Belah. Aish. Ini dia. Owner dah. So sekarang aku dah ada kat rumah. Kalau ikutkan tadi aku ada pilih free untuk 15 orang terawal. Kalau beli motor dekat Honda Big Wing Georgetown, syarat dia ialah barang cat bawah 500. Maksudnya aku boleh pilih barang asalkan bawah daripada RM500. Kalau lebih aku kena top up. So aku akan tunjuklah barang yang aku pilih tu pada next video. Sebab untuk video kali ni aku tak sempat aku nak buat sekali. Aku pun akan tunjuk juga helmet aku pilih. Helmet murah je. Tak mampu kan rakyat marhan. Tapi bercita-cita nak pakai motor besar lah. Walaupun tak ada lah besar sangat motor tu. CC biasa, CC rendah je. Tapi Alhamdulillah lah, bersyukur lah dengan rezeki yang Allah bagi. Lepas tu nak minta korang doa lah. Aku ada rezeki nak beli GoPro pula. Senang nanti nak buat konten ride motor. Aku pun tak sempat sangat nak tunjuk review motor ke apa. Lepas ni kalau ada Goku ke, aku nak buat cinematic video ke kan, pasal Honda CR250RR yang 3 color ni. So aku pun minta maaf sebab banyak kekurangan lagi video aku. Harap aku akan improve lah untuk masa akan datang. So jangan lupa share, comment, like dan subscribe. Ciao.